Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang. Gimana kabarnya kawan-kawan? Asik. Udah dapat ampau belum? Yang udah dapat silakan komentar dan boleh nanya ke Mamang nomor rekening Mamang berapa. Asik. Aduh. Dulu inget waktu kerja Mamang ya di salah satu event organizer. Nah, di mana yang punyanya ini Chinese ya. Oh, dia baik banget sumpah. Jadi Lebaran dapat THR, Natal kita dapat kue, yo. Dan saat Imlek kita tetap dapat ampau. Pokoknya lengkap banget, jadi bonusnya terus ya kan. Nah, kebetulan sekarang Mamang lebih memilih wirausaha ya kan. Berdagang lah, berjualan, asik. Jadi cuannya kerasa. Cuan bos, dunia perjuangan. Oke. Hari ini Mamang mau deliveryin makanan. Ini biasalah ya kegiatan Mamang. Kadang-kadang kalau lagi kosong, Mamang bantu-bantu istri berjualan lah ya. Selain juga memang istri adalah sebagai tenaga medis. Nah, ini luar biasanya istri Mamang. Woi, ini bagain istri nih. Dia seorang fighting sejati ya kan. Ya elah. Karena memang untuk hidup di kota besar ini butuh pengorbanan dan butuh keterampilan ya kawan-kawan ya. Di samping itu juga gengsi kita nggak usah dipakai dulu ya untuk di kota besar kayak gini. Karena kalau gengsi jatuhnya akan sengsara lah kawan-kawan. Jadi prinsip Mamang hidup di kota besar ini adalah apapun itu di depan mata kita yang bisa menghasilkan akan kita kerjakan ya kan. Selagi itu halal. Ya, ini masukan buat kawan-kawan juga ya. Yang baru ataupun yang belum kerja silakan kalian kembangkan diri kalian masing-masing. Oke. Selain itu juga Mamang akan ngajak kawan-kawan ke Kebayoran ya. Nah, di sana itu keren banget. Ada satu tempat di kolong Kebayoran itu memang di sana notabene itu jual barang bekas ya, jual loakan. Tapi unik-unik loh kawan-kawan ya. Dari mulai barang yang memang enggak manfaat banget buat Mamang sampai dengan barang antik, ada semua di sana. Oke. Jadi nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan sih pada buka ya, karena ini cuaca mendung banget. Kalau hujan biasanya mereka pada tutup. Jadi jangan kemana-mana ya kawan-kawan ya. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen. Karena dukungan kalian berguna banget buat Mamang. Bermanfaat banget buat Mamang. Karena kedepannya Mamang akan lebih semangat dan lebih informatif ya dalam memberikan konten ya. Jadi gak usah ragu untuk subscribe ya di sini nih. Karena subscribe itu gratis ya. Yang bayar itu kuotanya. Ibu, kenapa tidak pakai helm ibu, kakak? Bahaya sekali. Ini buat kawan-kawan ya, jadi gak usah dihitung jarak dekat atau jauhnya untuk kita, alasan kita untuk pakai helm ya. Helm itu buah, manfaatnya luar biasa banget. Bukan menghindari terkena razia atau apa, tapi buat diri kita sendiri lah kawan-kawan. Tetap safety riding ya kalau kita berkendara. Saat tidak berkendara. Yuhu, lanjut. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, enaknya pakai Matic. Memang untuk kendaraan yang terrecommended untuk di kota besar yaitu Matic ya. Ini Mamang motor Matic Aerox. Memang motor andalan ya, andalan aing ini malah. Di kemacetan di berbagai medan dia tangguh sekali. Udah gitu memang perawatan motor Matic itu cukup sederhana. Kuncinya hanya satu, gak boleh telat ganti oli.
Kalau telat, kelar semuanya ganti. Turun mesin semua, habis bisa sampai 2 juta. Mama pernah misalnya. Oh, punten lah, syukur. Oke, ini Matic Mamang nih luar biasa. Udah naik struk S. Jangan. Jangan dibocorin maksudnya. Ada mungkin masukan buat Mamang, silahkan tinggalkan masukan atau tips-tips untuk Mamang nih di komentar ya. Gak usah ragu, gak usah sungkan, insya Allah Mamang selalu membalas setiap komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Yuk, keren kan Mamang ini. Memang Mamang ini sangat memperhatikan subscriber Mamang yang 300 juta ini. 300 orang lah. Ngeluh lagi nih, aduh, curhat lagi. Jadi yang buat yang suka aja silahkan subscribe Mamang, tapi yang nggak suka silahkan juga subscribe juga ya kan. Mumpung subscribe itu digratiskan untuk kawan-kawan ya. Gimana view ini kamera Mamang sekarang? Enakan dikit ya. Mamang ini taruh di dada ya. Setelah Mamang setting-setting cari yang enak, ternyata paling enak ini kayaknya untuk sementara ini. Karena kemarin Mamang taruh di helm, wah elah, ngalangin banget kalau lagi jalan. Kalau lagi bawa motor nih susah banget, jadi agak sedikit ganggu lah. Kalau ini enak. Ini mohon maaf ya kalau kameranya ada buram-buram dikit karena tadi kecipratan air. Mungkin ya, mungkin agak buram-buram dikit. Atas jalan raya asik, tapi yang nggak enaknya kalau kita udah ketemu mobil rem dadak, wah susah banget hindarinnya kalau Matic, serius, karena dia nggak ada engine brake ya kawan-kawan ya. Itu yang harus diperhatikan dari Matic ini, dia nggak ada engine brake, jadi memang pengereman harus maksimal banget dan juga tetap harus jaga jarak selalu ya, kecuali yang pro-pro lah. Tapi tetap aja yang pro itu biasanya nggak akan pernah sembarangan bawa motor di jalan raya, biasanya dia akan lebih hati-hati ya. Beda hal kalau dia di apa namanya, di sirkuit. Oke, ini mobil takutnya ngambang dong, ngambang mana? Kota-kota besar biasanya kita memang membutuhkan keterbiasaan ya, bukan keahlian loh. Memang tekankan keterbiasaan, karena dengan keterbiasaan kawan-kawan akan mudah membaca kondisi ya. Seperti di Jakarta ini memang beragam banget ya karakteristik dari pengendara, ada yang zigzag, terus ada yang stay terus ya kan, kalem, konstan ya kan, macam-macam pokoknya. Nah ini memang kita harus membaca setiap karakter pengguna kendaraan di depan kita ya. Minimal itu 5 motor di depan kita itu kita harus baca. Gunanya apa? Gunanya agar kita memang bisa menghindari, apabila jangan-jangan apa maksudnya, jangan sampai ya maksudnya, apabila di depan kita ada sebuah crash ya kan. Jadi kita bisa ambil sikap langsung. Woi, apa tuh? Nah, ini tempatnya di sini. Nanti di kolong Bayoran ini. Tapi memang yang tadi Mama bilang kita akan delivery dulu.
jadi main jet coaster. Racing. Assalamualaikum. Permisi. Oh. Sepertinya harus mencet bel. Misi berhasil ya kawan-kawan ya. Oke, lanjut kita ke daerah Blok M. Pokoknya buat kawan-kawan Mamang nih yang sudah subscribe, like, cara thank you ya buat kalian udah support Mamang. Iya kan? Support kalian akan Mamang manfaatkan demi konten-konten yang luar biasa, fantastis, bombastis. Nah, sampai juga kita. Jadi informasi kawan-kawan, Mamang ini pakai kamera session 4 ya, Hero session 4. Jadi memang agak sedikit nggak kelihatan orang, nggak terlalu mencolok ya, karena dia kecil banget. Ini CD-CD kawan-kawan ya. Kita lihat CD-nya. Wow. Oh, ini serial nih kayaknya. Wow. Biasanya bagus-bagus loh. Tuh. Masih bisa di kayaknya masih bisa muter nih. Buat kawan-kawan di rumah yang masih punya DVD, DVD player bisa pilih-pilih. Mungkin kalian bisa nemuin CD-CD yang memang dulu nggak pernah ketemu. Nah, di sini bisa ketemu ya kan. Kosong. Ya Allah. Ini mah udah luntur. Putih. Ya. Coba yang ini. Wah, ini masih bagus nih. Masih bisa diputer. Ya, kelihatan ya? Masih bisa diputer. Mungkin dulu kawan-kawan belum pernah nonton SX-nya. Ambil nih. Oke, apa nih? Topi. Nah, tips juga untuk kalian juga yang udah pegang-pegang di sini, mungkin sampai rumah harus cuci tangan ya. Ingat tetap prokes. Ini apa ya? Ini tempat DVD, CD, ini udah ada ininya loh, udah ada koleksi filmnya loh, lengkap banget. Lagi-lagi kosong, jong. Gak luntur ya. Ya beginilah bedanya CD bajakan sama CD ori ya. Kalau ori itu nggak bakal mungkin luntur. Ini masih bagus, ini masih bisa. Oke. Keren. Apalagi di sini, baju-baju juga ada nih, sepatu-sepatu pantopel buat kawan-kawan yang lagi nyari sepatu buat kerja. Boleh dipilih-pilih, tinggal disemir ruang itu. Wah, ini lukisan tuh. Wah, males ah. Ada organ. Ih. Masih nyala enggak ya? Di sini juga masih bisa dites ya. Jadi nanti ada listriknya di belakang sana, masih bisa ngetes-ngetes untuk elektronik yang masih nyala apa enggak. Ini apa ya, timbangan. Tapi udah enggak fungsi kayaknya ya. Sepatu-sepatu lagi itu. Wih, tempat parfum. Tempat parfum nih kawan-kawan, bisa diisi pakai air aqua ya, buat sekedar gaya-gaya aja. Ini
tempat parfumnya, asik. Eh, oke. Okay. Tapi ada juga loh kawan-kawan yang koleksi, memang khusus koleksi botol-botol parfum. Apa tuh? Apaan bang? Pas bunga. Oh ini pas bunga. Iya. Oh ini dari nian ya, keramik ya. Tuh masih cakep loh. Iya. Keren loh. Wan ini berapa wan? Bang? Gue taruh lagi ya. Lama nyebutnya ya. Aduh. Iya begitu. Saya gocap langsung. Gocap ya, tuh. Begitu aja gocap. Buat di rumah keren juga tuh. Keren kalau di rumah. Mengambil tuh kayaknya. Ya. Ini Wawan. Orang mana? Sumatera, Batak ya? Ya sih aslinya Jawa, tapi orang ini orang Batak yang namanya Wawan cuman dia doang. Ini kenapa ya? Ini Jawa. Hah? Jawa. Tapi itu dia ngomongnya Batak. Saya besar-besar di sana. Hah? Gede-gede di sana. Oh, gede di sana ya. Aneh juga sih Wawan. Tetap aneh sih Wawan. Panggilan. Ada marga dia. Wawan Sukawan ini mah. Orang Sunda ini malah. Wawan mah. Kacau banget ya. Ih, ini buat batu aki bisa ini kan. Wih, punya mamang. Coy. Ini apa ya? Keren banget. Dari Kuningan. Oke, apalagi nih. Antik nih kayaknya. Piala Citra. Ini artis mana yang ngejual Piala Citra di sini? Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah dukung Mamang sehingga Mamang sudah mendapatkan Piala Citra ini. Dan keyboard. Kawan-kawan. Pasti ini masih ada yang aktif nih pasti. Masih bisa dipakai lah. Kaset, coy. Ini kawan-kawan yang masih ngoleksi atau di rumahnya masih ada kaset. Kaset player ya namanya. Tuh lihat noh. Ih. Menuju pribadi unggul. Kiai Haji Abdullah Gimnasiar. Lihat enggak mukanya nih. Agim. Ini kaset masih muda banget. Agim masih muda banget. Halo Agim. Wah. Mudah-mudahan Agim ngelihat ya ini ya. Ini Agim masih muda banget loh. Pengen tahu Mamang ini tahun berapa ya? 2015. Kayaknya ini kalau dari kodenya 2015 ya? Iya gak? Bener gak sih? Keren banget ini. Wah, pencinta Agim boleh datang ke sini. Nih, kondisi pitanya juga masih bagus banget. Tuh, wow. Ini yang Mamang suka. Memang di sini tuh tempat barang-barang yang enggak jelas menurut orang lain tapi masih bisa ada nilai apa ya namanya? Seni atau jual lah pokoknya gitu. Ya kan? Kita mau tanya harga kaset ini berapa? Kalau kaset gini berapaan, Wan? 5.000-an. 5.000. Gokil. Harganya 5.000. 5.000, kawan-kawan. Ini masih aktif. Jadi kalau mau ambil banyak, harganya lebih murah ya. 10.003. Oke. Okay. Wow. Amazing banget. Pasti nih yang nonton channelnya Mamang ada yang koleksi kayak gini ya. Kaset. Langsung aja ke sinilah kawan-kawan lah. Ini lebih jadul lagi nih kawan-kawan. Lebih jadul lagi nih, Bos. Aduh, ini
Caca Ambon 30 nonstop. Wah, edan gokil loh. Dalamnya juga ya. Liberi. Iya benar nih dalamnya. Ini. Wah. Nyari apa, Kakak? Nyari yang enggak ada. Terus kita ngapain kemana lagi nih ya? Oh, ini kacamata. Wow, masih bagus loh. Ini wow, ini kuningan loh kawan-kawan. Kuningan loh. Ini aslinya kalau dulu nih mahal ya. Mereknya Goldie with Julie. Oh, ternyata ini tahu memang. Memang tahu ini. Ini kayak semacam apa namanya? Souvenir wedding. Bener enggak sih? Tapi keren juga souvenir wedding kayak gitu mahal. Ini dia lampu-lampu juga ada loh. Ngomong sendiri ya. Perhatian gak lampu-lampu. Kita akan coba ini lampu nyala apa enggak ya. Nyetrum enggak? Masih nyala tuh. Masih nyala. Tinggal dipilih-pilih aja kawan-kawan. Masih nyala. Keren ya. Iya tuh. Masih nyala ya. Tunggu deh. Terus. Anjir. Masih nyala. Luar biasa. Kalian bisa milih-milih lampu. Kalau di rumahnya lampunya pada mati, tinggal pilih. Wah, ini kumpulan jam-jam yang dijamin masih aktif. Ya, Wan, ya? Ya. Ini mulai harganya dari? Dari 25.000. 25.000. Sampai? Sampai 500.000. Bervariatif ya, Bos. Ini masih bagus. Ini pasti yang ditaruh di sini-sini yang ya, berharga nih. Kalau di atas dia. Semakin jadi ya. Semakin ke sini hargananya semakin naik. Kualitasnya yang sini yang 25.000, 20.000 tinggal ditawar aja pokoknya. 20.000 ada ya, Wan ya? Ada. Ada tuh. Nah, kan lumayan kan ngadok buat ceweknya. Milih-milih di sini ya. Dijamin masih hidup, masih bagus, masih normal. Ada garansinya seumur hidup. Ada garansi seumur hidup. Hati-hati lo kalau ngomong. Serius. Terdiri sini lagi garansi, minta garansi lo. Kalau mati bawa kemari aja. Kalau mati bawa ke sini aja ya. Enggak diapa-apain di sini pokoknya. Dikuburin di sini. Kurang aja. Aduh. Memang luar biasa. Apa yang ini 10 ribuan ya. Luar biasa. Nggak ngerti ini. Tapi ada loh yang nyari. Tapi kayak gini-gini, Wan, ada yang nyari tetap ya? Ada. Tuh kan. Mamang bilang apa? Ada yang nyari loh. Selalu ada. Selalu ada. Nah, ini keunikannya. Ya kan? Luar biasa. Kadang-kadang kan orang itu koleksi ya. Koleksi ya. Barang-barang udah yang jadul-jadul gitu. Nah, ini bagus nih. Oh, luar biasa. Kan. Wow, ini apa? Ih, keren ya. Keren loh. Ini bekas minuman tapi sorry. Jadi buat kawan-kawan yang koleksi botol-botol minuman juga boleh cari di sini yang unik-unik. Ini unik banget ini, asli XL. Ini bacaannya pengen tahu nggak? Qingsun Han Tu Zichong Fa Dang Suno Si Chang Han Fi Chung Chung XL. Itu kira-kira. Pokoknya cari artinya di Google ya. Tuh. Ini piala ya. Kemungkinan ini kalau kita lihat dari bentuk pialanya, ini lombanya lomba kuat-kuatan minum.
Oke, kita mau coba jalan-jalan ke arah sana dulu, nanti kita baru ke arah sana ya. Ini kita ke arah sana dulu nih, ada apa aja ya kan. Oh, ini sepatu-sepatu ya. Oh iya. Sepatu-sepatu ada juga. Oh, ini si Abang Pep nih. Kita ke sana lagi, ada apa aja. Itu mainan kok. Oh, iya. Ini jam juga ya kawan-kawan ya. Kita lebih ke arah sana coba. Nah, ini kerennya ya. Emang nggak masuk akal banget sih buat Mamang. Apa maksudnya, bukan nggak masuk akal, gimana ya? Nggak kepikir gitu loh, barang-barang gini ada yang jual, ya kan? Ini sebagian ada barang antik juga loh. Oh, tuh lihat tuh. Mobil remote, guys. Idi. Mantap. Luar biasa. Ini sepatu masih bagus loh. Tuh lihat nih. Iya kan? Puma asli, coy. Wow, benar. Ini Puma asli, coy. Udah disol, tapi lumayan lah. Asli loh. Ada push step HRS, mantap. Wah, ini jam keren banget ya. Tapi mati, woi. Nah, ini nih. Gila, keren banget ya. Ini tinggal kalau yang kawan-kawan mau servis mungkin bisa ini. Gila. Tapi Mamang nggak ngerti mobil-mobil ginian mainannya. Katanya sih spare partnya mahal banget ya. Ini buat tempat bensin. Kelihatan nggak sih? Wow. Badai. Keren sih, keren. Kita lanjut ke sebelah sana, oke? Di sini ada apa nih, guys? Jam tangan. Ini sepatu-sepatu. Tas masih bagus loh. New Balance. Oh, helm. Apa? Enggak lihat-lihat dulu. Iya, itu. Lihat aja enggak apa-apa. Oke, guys. Ini waktu itu Mamang pernah dapat jam yang G-Shock. Casio ini di sini nih. Cuman tutup orang yang nggak ada. Kalau nggak salah di sini ya. Itu asli, cakep banget. Dan sampai sekarang. Bukan yang ini ya. Ini mah bonus hadiah dari bos nih. Bos Peace Air. Oke, kita jalan ke arah sana, kawan-kawan. Ini sepeda-sepeda. Oke, kelihatan masih sepeda-sepeda ya. Yes. Tuh. Enggak kepikiran kan kalau barang-barang begini ada di sini. Nah, ini ada tukang handphone di depan nih. Kita lihat, oke.
Ini udah baterai-baterai juga. Oke, sekarang sudah mulai rame karena mau agak sore, apa mulai sore nih ya. Jadi biasanya memang kalau sore ini rame banget ya. Dan kawan-kawan bagi yang mau kesini silahkan pilih-pilih aja, pokoknya ini seru banget buat Mamang. Siapa tahu hobi kalian sama kayak Mamang, ngacak-ngacak doang beli kagak. Dan juga buat kalian yang mau pilih-pilih jam silahkan ya. Di sini berbagai macam jenis jam tangan hadir, asik. Dan juga ini ada korek, jipo, macam-macam sih, oke? Kalau itu 40 kan? Oke, buat kawan-kawan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Dan buat kawan-kawan juga yang mau video Mamang muncul di notif, asik. Jangan lupa nyalakan atau tekan loncengnya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Otomotif Indonesia.